Trump akan kembali mencoba mengalihkan nama Indonesia nih. Setelah dua musim sebelumnya juga cukup sukses nih. Jadi runner up di dua seri di dua tahun berikutnya tahun sebelumnya. Nah ini kan masuk tahun ketiga bersama tim yang sama. Kira-kira bagaimana pernikahan tanggung ini? Ya kalau dari sisi chemistry dia musimnya lebih dan sudah terbukti ya. Udah lebih nyetel dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Misalnya kan sebelum ke Sebring ini Sean dan WRT melakukan dua tes, dua private test, satu di Portimao, satu lagi di Monza, dan dua tes itu berjalan artinya bagus lah ya buat Sean dan buat WRT ya. Itu menambah chemistry Sean dengan tim ini, apalagi dia kan sama Robin juga sudah dari tahun lalu ya. Sementara Ferdinand Hasbrouck walaupun baru tahun ini jadi rekan timnya Sean, tapi Ferdinand Hasbrouck adalah salah satu pembalap yang lahir bersama WRT di WEC. Karena WRT kan memulai WEC itu tahun 2021, di mana mereka langsung jadi juara. Waktu itu pembalapnya kan Ferdinand Hasbrouck, Robin Frenz dan Charles Millesi kan. Jadi secara tim atau kru ini ketiga pembalap kita mestinya sudah oke lah ya, baik dari sisi pertemanan maupun dari sisi profesionalisme, karena kita percaya mereka bisa berperan sama baiknya ketika balapan nanti gitu. Nah kita harapkan juga Sean tahun ini, dan kita percaya kalau kita deket sama lingkungannya Sean kan dia terus mempersiapkan diri, lagi liburan juga dia mempersiapkan diri fisiknya segala macam, karena emang salah satu kunci keberhasilan di balapan endurance ini adalah fisik yang tangguh. Dan Sean juga kan salah satu balap dengan fisik fitness level yang sangat baik ya. Terus ya.